وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Dan tidaklah Allah itu menampakkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Allah Ta'ala tak boleh nampak kepada kamu benda yang gaib. Malaikat kita tak nampak. Mereka yang duduk dalam kubur, tak dengar pun kena soal. Tak dengar kena soal. Tak nampak pun malakul maut, cabut nyamuk. Mereka yang mati tak nampak pun ruh dia terbang, tak nampak. Allah Ta'ala tidak menampakkan kepada kamu perkara-perkara yang baik. Kamu tak boleh nampak benda yang baik. Disembunyikan oleh Allah, tujuannya untuk menguji dan minta makan. Tuhan tak turun hidangan dari langit. Tuhan tanya mudah beriman. Beriman. Cuma nak raya sekali. Nak raya sekali. Kita akan baca cerita ni. Allah Ta'ala kata tak apa. Kalau nak tak apa. Aku turunkan hidangan dari langit. Makanannya lazat. Mu boleh makan. Tetapi kalau mu kafir lepas pada ni. Mu diseksa berkali ganda pada orang lain. Tak apa. Allah Ta'ala menurunkan ma'idah. Hidangan kepada Hawariyun. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kaum Nabi Nuh. Mu'jizat unta. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Dicampur dalam api. Tak angguh. Manusia zaman dia boleh tengok. Nabi Musa ada mu'jizat. Adapun Nabi Muhammad SAW. Mu'jizat dia Quran. Baca je. Baca je. Oleh kerana itulah. Maka umat Muhammad dia beri lebih daripada umat-umat yang lain. Kerana mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat ilmu. Bukan mukjizat tengok benda-benda pelik. Ada juga benda-benda pelik Allah Ta'ala tunjuk, jajalah sekali. Supaya mereka tengok, ada juga. Tapi itu bukan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar ialah Al-Quranul Karim. Di antaranya menceritakan perkara-perkara yang gaib. Yang kita tak nampak. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Dan tetapi Allah Ta'ala memilih di kalangan rasul-rasulnya sesiapa yang ia kehendaki, yakni untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Di sana ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala pilih, dia nampak perkara yang gaib. Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang ditemukan dengan jin. Nampak malaikat Jibril. Nampak alam barzah. Dengar orang dalam kubur. Nabi cerita ke sahabat dia. Kadang-kadang nampak perkara ni. Ada juga orang-orang yang soleh. Dia beri kepadanya mimpi. Melihat alam gaib. Mimpi yang benar. Ada juga berlaku. Demikian. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman alaihi salam. Boleh memerintah jin. Boleh memerintah jin. Boleh bercakap ada orang memerintah jin. Ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Di kalangan Rasul. Boleh nampak benda yang gaib. Nampak dosa dan pahala. Nampak. Ditunjuk kepadanya dengan cara yang menampakkan. Tujuan untuk meyakinkan lagi. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bagi kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah dah nampak benda gaib pun. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Dan jika sekiranya kamu beriman, yakni kamu percaya, wa tattaqu dan kamu bertakwa. Ikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya setelah percaya, walaupun kamu tak nampak dosa pahala, tak nampak benda yang gaib, cukup percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya begitu, falakum ajrun azim, maka kamu akan beroleh pahala yang sangat besar pada hari akhirat kelak. Ini keistimewaan. Nampak benda boleh kelebihan atas dunia, nampak benda gaib. Nampak menerik, lepas tu cerita ke orang. Megah pula. Tak pakai gawar. Tak pakai gawar, jadi punah ke diri je. Oh, saya nampak menerik. Saya nampak benda tu. Saya mimpi benda tu. Gong pula cerita ke orang. Tak ada apa. Tidak memberi manfaat. Ada orang yang Tuhan beri pada dia nampak benda yang raik. Jadi, punah dia sendiri.
Ada orang yang Tuhan beri dia nampak benda yang gaib, bertambah iman dia. Macam-macam manusia. Kadang-kadang lebih baik tak nampak benda gaib ni. Kita percaya saja dengan berita Quran, dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya lebih besar. Kita tunggulah kurnia Allah pada hari kiamat dengan penuh yakin dan percaya. Wallahu a'lam.